ini cocok banget. Dan selain baju-baju yang cocok, harganya juga cocok ke kantong mahasiswa. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau unboxing hasil belanja aku di 88 kemarin. Agak telat sih unboxingnya karena nungguin barangnya nyampe juga. Jadi tema Shopee haul kali ini adalah kemeja atau atasan lah ya, setidaknya buat kuliah. Oke, jadi ini paketnya. Ini paketnya. Kita buka yang mana dulu? Yang pertama ini adalah, nah nanti setiap tokonya aku juga bakal taruh di sini ya. Oke, yang pertama ini ada dua kemeja. Bahannya tuh bahan crinkle gitu. Yang satu nih yang warna hitam tuh aku sengaja belinya yang lengan panjang. Dan ini kayak emang kegedean gitu loh, kayak oversize. Tapi kayaknya kalau dia aku bakal oversize banget deh. Udah oversize, lebih oversize lagi gitu. Bahannya tuh crinkle gitu loh. Dia bukan bahan linen tapi bahannya crinkle gitu. Jadi yang emang kayak kusut-kusut gitu loh. Terus berikutnya ini yang lengan pendeknya. Aku beli yang warnanya kalau di tokonya tuh yang warna crystal, jadi kayak ungu pink gitu, lucu banget. Aku kira tapi kalau di foto warnanya kayak lebih soft, tapi ternyata pas nyampe warnanya lebih gelap gitu, kayak lebih ngeblok warnanya. Tapi lucu, bahannya sama crinkle juga. Berikutnya, berikutnya ini aku ada dua kemeja lagi, kemeja retro. Ini yang satu tuh ini lucu banget. Yang satu warna hitam dengan motif ini. Gak tau sih, aku lihatnya tuh lucu aja gini. Ini juga oversize, kayak ini bisa jadi luaran juga. Kalau misalnya kalian pakai kayak esok kemeja normal juga lucu. Dia tuh bahannya rayon adem gitu dan emang dia ukurannya L semua gitu loh, kayak jatuhnya kayak udah all size gitu ya. Nah terus yang satu lagi, ini tuh bahannya agak beda ya somehow. Yang ini tuh kayak lebih kasar, tapi ini lebih halus dan lebih adem rayonnya. Lebih enak sih yang ini, dan ini motifnya lucu banget. Kayak unusual gitu, bener-bener motif retro kalau yang ini. Selanjutnya, kali ini adalah outer guys. Lucu banget. Ini bahannya juga rayon adem dan motifnya lucu banget. Motif-motif kayak cute-cute gitu loh. Ya, aku cobain. Oh, lengannya ada karetnya gitu. Lengan panjang. Tuh. Ini outer dalamnya kalau misalnya kalian karena diwarna-warni ya. Kayak lucu gitu loh kalau kalian mau pakai dalaman warna kuning, warna merah, warna hijau, masuk semua. Jadi kayak cewek kue gitu. Terus bahannya tuh halus banget beneran. Next, ini yang terakhir. Tadaaa! Wow, yang ini agak bagus ya plastiknya. Tadaaa! Cuman dia bahannya agak-agak kasar ya guys. Tapi gak apa-apa deh, motifnya lucu soalnya. Bahannya katun dan aku belinya tuh yang S. Dia ada ukuran-ukurannya, aku belinya yang S. Kalau buat aku, yang S tuh pas banget. Nih kalau aku zoom, kalian mau lihat bahan aslinya tuh kayak gini. Katun tapi bukan yang kayak katun halus gitu loh, agak katun kasar sih sebenarnya. Cuman ya mengetahui harganya adalah di bawah 50.000. Jadi ya ini udah worth it juga menurut aku karena dia bukan yang tipis. Karena dia bukan yang tipis banget karena nggak nerawang tuh kalau misalnya aku pakai. Oke, kita sampai ke paket terakhir yang sebenarnya bukan di edisi ini tapi aku mau kasih lihat ke kalian supaya kalian nonton video aku berikutnya. Oke, jadi apa sih ini? Ini tuh adalah produk-produk dari Bear & Bliss yang bakal aku bikin next videonya ya. Ini ada cushionnya, ya aku udah penasaran banget. Terus ada loose powdernya. Ini yang viral juga adalah lip tintnya. Dan aku dapat kayak hadiah-hadiah gitu. Ini masa logam mulia guys? Ini yang biru. Aku dapat logam mulia.
0,01 gram gitu banget ya. Terus ini dapet tote bag. Jadi ketiga produk ini, si cushion bedak dan lip tint akan aku review di video aku berikutnya. Jadi kalian tungguin videonya. Oke, jadi segitu hasil haul aku untuk semua baju-baju ini yang pastinya sangat terpakai ketika aku kuliah offline lagi nanti. Mudah-mudahan video aku juga membantu kalian yang lagi nyari-nyari baju atau kemeja apapun itu buat kuliah. Ini cocok banget, dan selain baju-baju yang cocok, harganya juga cocok ke kantong mahasiswa. Ya kan, aku nyarinya pasti yang cocok dong ke kantong mahasiswa. Secara aku kan juga mahasiswa nih ya. Oke, so terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. I'll see you guys on my next video. Bye.